Oke, buat teman-teman, kali ini saya masih standby nih di seputaran mana ini ya? Alfamidi. Bertemu sama Risma, sama Sakti. Dan saya ini mau request sebuah lagu yang mungkin jarang untuk dinyanyikan ya. Jarang dinyanyikan sama Risma atau Sakit Trio Bocil. Apa ya, nanti dulu, saya pikir-pikir dulu nih. Aku Bernafas Hanya Untukmu, bisa nggak? Pokoknya lagu ini spesial buat siapa ya? Pokoknya lagu ini spesial buat semuanya. Yeah.
Mantul, mantul. Gimana? Kira-kira lagunya mantep nggak itu? Mantep, mantep. Mantep ya. Menceritakan tentang kisah cinta ya. Walaupun jauh di sana, tapi tetap setia. Kalian gimana kalian? Gimana nih? Ini kan kemarin banyak banyak subscriber nih yang kepo nih. Bang, kenapa sih Risma sama Saki putus lagi gitu kan? Jadi nggak asik dong gitu. Coba kalian jawab. Jawab, jawab. Jawab yang benar-benar siapa? Ayo. Kenapa lagi nih? Gara-gara terlalu percaya sama omongan orang. Gara-gara terlalu percaya dengan omongan orang. Tapi sebenarnya Risma sayang nggak sama si Saki? Ya, coba kesini. Sayang lah. Sayang. Saki? Saki? Sayang lah. Tapi kenapa kayak kemarin itu kayaknya menegangkan gitu loh? Ya mungkin banyak subscriber yang DM, yang balas mungkin di komentar, dan ada juga yang WA itu menanyakan tentang hubungan kalian. Berarti hubungan kalian menurut mereka itu sangat spesial gitu loh. Ya enggak? Namanya hubungan Bang, ada cobanya. Ada cobanya, betul. Apalagi kan udah jalan 5 bulan ya. Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. Yang penting kan apa ya namanya hubungan kita selalu percaya ya. Yang penting satu sama lain saling percaya. Tuh. Coba sambung satu lagu lagi nih. Refnya aja. Risma, Saki, ini kan nanti setelah ini kan di upload di YouTube nih. Nanti untuk kedepannya mungkin masih ada di YouTube. Gimana menurut kalian? Mungkin nanti kalau kalian sudah dewasa masih tetap nempel di YouTube tuh. Mungkin menjadi apa ya? Kenangan ya. Gak apa-apa kan? Coba rambutnya di wis. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu, yang belum like dulu, yang belum share, tolong dibantu share ya, karena biar kami selalu semangat untuk selalu mengupdate konten atau musim sejalanan. Oke, terima kasih. Dadah.